Sekarang umur saya 60 tahun. Hampir setengah abad saya hidup sebagai petani. Saya ingat saya mulai diajak orang tua saya bertani sejak saya umur 13 tahun. Bapak saya bilang, kita harus berladang. Belajarlah kerja, jangan malas. Setelah menikah, saya membuka ladang sendiri bersama suami. Saya merasakan berladang sendiri semakin susah dan berat. Pekerjaan seperti tidak ada habisnya. Saya ingin membantu suami setiap hari di ladang, tapi saya harus menjaga keenam anak kami. Dulu saya bahkan harus bawa bayi saya yang berumur 4 bulan ke ladang. Harus jalan jauh supaya saya bisa bantu suami di ladang. Kasihan, memang bayi harus dibawa ke ladang. Tapi saya juga kasihan jika suami saya kerja sendiri di ladang. Kami menanam padi tahunan di ladang kami. Jika sudah ditanam 2 tahun berturut-turut, kami harus mencari ladang yang baru. Kami harus membuka ladang baru atau pinjam ladang orang yang sedang tidak ditanam padi. Susah juga membuka ladang baru sekarang. Kami harus jalan jauh sampai berjam-jam karena lahan yang dekat sudah ditanami karet. Ladang yang lama akan kami tanami pohon karet alam. Tapi karet alam sangat lama baru bisa ditore. Belasan tahun baru bisa diambil hasilnya. Kemarin saya termenung lama waktu berdiskusi dengan suami tentang membuka ladang kecil apa ladang besar. Tenaga saya sudah jauh sekali berkurang dibanding dulu. Saya bikin ladang yang kecil saja, sesuai dengan tenaga dan umur saya yang sudah tua. 2 tahun ini saya coba tanam sahang di bekas ladang padi kami. Tanam sahang tidak perlu pindah-pindah. Jika dipupuk, sahang bisa dipanen di tahun ketiga. Saya berharap jika saya semakin tidak mampu lagi berladang, nantinya sahang bisa menopang hari tua saya.